Kita harus segera. Dari tadi kita enggak ketemu-ketemu. Ya, dan bilang perhatian benar. Ini udah dikit lagi tuh. Nah, kita harus perform dengan baik. Ya, ya. Harus latihan. Nih. Kan benar nih, coba kita lihat. Iya, sampai. Iya, kau. Udah benar. Coffee and Kitchen 35. Oh, udah benar dong. Ya, udah benar. Kita latihan di sini. Sebentar. Ini yang di pojok kiri kita nih kayak prank. Mana? Gayanya? Oh, cameo banget ya. Cameo banget. Norak banget sih. Lu pakai sendal mulu dah. Ini mau latihan. Biar, lu kenapa sih? Pakai sepatunya sih? Ini. Enggak, ini jawaban gua. Setiap syuting lu pakai sendal mulu. Ini jawaban gua bagus. Mata lu dulu jelek. Ini sepatu sebenarnya. Sepatu sendal. Aduh. Sekarang kita ada di Pak, benar enggak 35? 27 tambah 7. Edisi black, musuhan geblek. Kita umpan yang di belakang. Itu dia kampanye. Hari ini kita mau latihan di 35 Coffee and Kitchen. Dan kita juga mau ngelihat, katanya tempat ini bukan cuma kopi, tapi bisa nikah jerot-jerot. Bisa nikah juga. Ada cateringnya juga. Ada cateringnya. Kita mau latihan juga tapi. Tiga lima, empat tujuh puluh. Ayo, udah, nih kan mau latihan. Goyok lu kan. Ini kapan latihan? Oke, ya kita lagi di Bukit. Alah, apa? Gak ada, males gue. Gak ada di gitar. Nyanyi lagu. Lu nyanyi. Gak, lu vokal aja. Lu kan ini. Kebalik, bro. Lu nyanyi aja. Nyanyi. Gua dulu sama baik Om Bayu. Ya. Satukan suara dulu. Lagu apa nih? Satu tembur. Ya, oh boleh. Lu bisa kan? Wah, bisa. Siapa yang mau nyanyi? Masa gue yang main gitar? Ya udah, nyanyi. Lu bukan nyanyi, coba main. Enggak, ini kan kita di Arni. Tes nada dulu. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang. Ayo gitu. Ah, ya. Pulang ya. Penguasa. Belum. Penguasa, penguasa, beri hamba uang. Beri hamba uang. Uang. Ini gue masih ingat. Kalau latihan kita sama lo manggung kita nih. Ada jatuh manggung. Bok, ini kita lagi mau jihar. Kita mau show. Parah. Kenapa? Bisa-bisanya gak ada waktu buat enak-enakan. Loh, enak-enakan? Kan disuruh ini lagi kita mau latihan gitu. Dan latihan. Ini ada yang lebih krusial. Kenapa itu? Ya, ada yang penting. Keratin. Kenapa? Karena ada yang nantangin cap tawa untuk bisa ngelawan Weni Cagur and CS. Berani. Berani. Siapa enggak takut? Siapa enggak takut? Nah, itu berita dari mana? Ada yang komen. Oh, di komen. Tadi Aik baca. Okay. Di komennya Cap Tawa YouTube. Ada yang bilang gitu. Awas air. Air lagi. Berani enggak? Siapa yang enggak berani? Siapa yang enggak berani? Kalau ada yang nantangin
aku mundur. Lah, gua berani. Berani lah. Apa siapa berani? Lu kenapa nyangkut? Ada yang nyangkut. Ada yang nanya, kenapa kalian gak masuk TV? Hah? Kemarin gak muat. Kita banyak minta. Kecilan TV-nya. Gak kan itu komen-komen ya? Iya, itu ada yang komen di Cap Tawa YouTube. Nah, sebetulnya syuting gak sih? Syuting, Mbak. Di shoot? Syuting. Oh, di syuting. Kalau gitu kita opening dulu. Langsung... Black! Blusukan... Get black! Langsung... Black! Langsung... Ah, black. Black. Tadi itu di komen kenapa? Di komen ada yang nantangin. Cap Tawa berani gak nih? Collab channel gue ini. Kenapa, Kak? Eh, ini nyangkut lagi. Nah, ini konotasi airnya meleset, tenggelam gak? Kok konotasi nantangin, Kak? Iya, maksudnya pertanyaan itu kan dia nanya atau nyuruh kita? Bos tubuh. Langsung bisa, sekarang. Nah, ini yang kalau nantang langsung kita samperin aja. Nantangin! Berarti kita nantangin. Oh ya, kita berani. Beranilah. Bapak anak mana? Anak menteng. Mumpung di 35, anak menteng. Lu kok bawa temen lu, bawa orang, nyalain orang. Sendirian lu. Buang mbak, baru buang body lu, gak boleh parah, gitu. Parah, tau gak sih parah? Ya itu, kita riang. Takdir. Amet. Anak menteng. Enggak, kembali nih. Apa yang itu udah bilang, berani? Berani. Alasan kita takut apa? Nah, jelasin. Gak berani, Pak. Berani. Karena sebenarnya kan dia menghibur juga bikin orang ketawa. Sama kayak kita. Iya lah. Kenapa kita ketawa? Enggak, ini jago juga. Ngasih kayak banget. Asik kayak banget. Itu jawabannya. Nah, dapat gak? Aduh, gak dapet. Ketawa. Nih, ketawa. Anaknya di Cagur. Jadi yang mana begal? Black. Blusukan. Black. Oke. Nanti kita ke tempat lain. Mereka kan blusukan. Mereka kan lucu. Ya. Kak Bayu, Kak Gerry, Kak Edwin, Dedi. Lucu. Ya. Kenapa enggak bisa ngebuktiin kita lebih lucu dari mereka? Lucu. Kita harus lebih lucu dari mereka. Nggak, kalau lu enggaknya itu kan tergantung Gus Dur. Tergantung. Wah. Kita wah. Ampun lu. Suka ngebully gua lu. Lu sendiri ngomong. Gimana lah tadi? Gua mikirin apa ya? Apa tadi? Mikirin takdir. Kok takdir terus mikirin? Enggak. Cerita tadi yang nantangin. Kalau gue udah ngasih jawaban, gimana menurut Pak Botak? Siapa yang udah meninggal tadi? Hah? Yang meninggal Pak Gus Dur. Sebenarnya dia gak meninggal. Ah, sensi lu, ih. Mobil di hutan lah. Lu mikirin apa? Maaf ya, Pak. Kalau tadi ini gimana? Jadi sebenarnya kita kan juga udah tahu nih di komen-komen tuh kita. Baca. Gitu. Aku bacanya. Enggak, kan di komen maksudnya berani enggak kalian nantangin apa? Nantangin collab sama itu bukan nantang sebenarnya. Collab ngajakin gua. Saran. Oh. Mungkin Cap Tawa kalau lebih keren collab manggut-manggut donga gila nih. Saudaranya. Itu lebih seru dia bilang. Nah. Ya, oh iya. Iya. Lebih seru kita seru. Dan seru-seruan. Ya gak apa-apa, jadi, alasannya apa? Kenapa kita joko repot, kenapa kita gak berani, kalau gue berani. Bos tubuh. Iya. Hamil. Nah, sekarang lo mau dia ke, kita ke tempat dia, apa dia kesini? Hah, lo dupak gua. Dupak gua lo. Gak, kan lo yang nyuruh, Bob. Hah? Kalau yang nyuruh tadi, iya. Kenapa gak disuruh kesini? Kata siapa gue yang nyuruh? Tadi lo masuk datang-datang kita mau lagi latihan, lalu kopi giling. Kopinya giling. Giling 35, 35 giling kopi. Berisik. Mana ini? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh bosnya. Enggak ada yang nyuruh. Tadi lu bilang, gua datang ke sini. Nanyain. Ada yang heboh. Begitu takut. Lebih krusial. Lebih kumen. Lebih lagi sang singkitre. Kumprak cek gigi. Puring. Jangan lebeng-lebeng, nanti puring. Puring nanti kita tembeng. Gua mau ngomong. Kalau ditembeng di jadi solusinya gimana nih? Solusinya gimana? Ya, solusinya. Solusinya? Solusinya dulu. Enggak gimana?
berisik dan cepat. Oh iya, solusinya. Dari lu gimana, Bob? Solusinya, lu yang putusin. Dia kan gak apa-apa, udah banyak korban. Episode sebelumnya, banyak. Jangan dikasih pada barang. Halo? Ya, jauh-jauhin ya. Ngomong. Apa nih? Kok pengang ya kuping gue? Ya gimana solusinya? Kita akan... Ya udah pokoknya untuk Akang ini Wendy Cagur kita siap sebenarnya mau kita siap tujuan menarik ini bakal segera. Berarti bukan nantang itu kolab berarti kan? Kolab. Oh berarti saya salah baca tadi. Salah. Jangan provokator. Saya bukan provokator. Kalau mau nyalain nih, saya nih. Kita nggak ketekut. Nih. Namanya Bobby Malik. Dia profesinya bukan provokator, tapi pro kontol. Itu satu tuh. Terus ada yang komen juga sama. Apa di komennya YouTube Cap Tawa. Apa namanya? Kok ngomongnya jorok. Terus apa lagi? Latanya di buat. Coba kalau latanya buat. Coba dibuat-buat. Dibuat-buat lagi? Jangan dibuat-buat dong. Semuanya. Kan gua kalau tadi. Coba dibuat-buat. Enggak. Ya karena buat gue gak ada yang gue ingin dari tadi perlu tentang ini. Ya itu bukan dibuat-buat ya, memang tidak jauh repot. Memang istilahnya ini spontan. Kita bukan lata lo catat ya, tolong digaris bawahi dengan tidak biru dan lain-lain yang pelan-pelan, pelan banget. Slow motion. Kita bukan bangsa yang kaya raya. Aku mau jadi ikut lantai. Negara bertanggung jawab atas rakyatnya. Yang... beda tema. Oh beda tema. Merdeka. Oke. Merdeka. Balik lagi kita nggak dibuat-buat. Dan kita bukan lata. Tolong garis bawain kita bukan spontan lata. Lagi. Kita cuma spontan. Bodoh. Iya. Bareng. Bodoh. Lagi. Bodoh. Lagi. Jadi kalau kaget kita spontan. Iya. Spontannya? Spontan lata. Ada babi. Menang Bobi. Nah, jadi solusinya gimana, Om Bo? Ya udah, segerain. Tadi kan udah bilang sama Kak Bayu. Kita tungguin. Masukin kita ke Wendy. Masukin kita ke Wendy. Tadi kan Om Gary udah bilang ya, mungkin buat Bro Wendy sesama botak. Sesama botak. Kita siap pokoknya. Pokoknya kita siap. Kita mau. Kita mau. Kalau mau siap, kalau mau. Lu harus tanggung jawab, jangan tinggalkan kami. Iya. Jadi kalau ada apa-apa tanya ke Bobi. Habis tayangannya. Lagian kalau buat good friend kan Wendy juga kan support kita. Dia ada testimoninya nonton Cap Tawa segala macam. Ya, boleh lihat. Ada. Enggak tahu nonton. Jangan lupa untuk nonton, saksikan, like, share konten YouTube dari channel Cap Tawa. Semoga kalian terhibur dan kalian bisa memulai hari lebih semangat. Oke? Buat Mas Windy kita siap. Kalau mau kolab, kita sekarang mau latihan dulu nih. Ini kita mau manggung gara-garanya. Jadi kita mau ngisi satu lagu buat di panggung ini. Judulnya? 35. Wow. Di panggung 35. Jadi karena ini masalah tanah menantang kita nyanyi. Kita ngecek kabung. Kita siap untuk bertempur. Ada satu pesan dari Wang. Waktu lewat sedang mainkan kita. Lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Bunyi. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja bagaikan kabut. Oke semuanya. Penguasa, berilah hambamu uang. Beri hamba uang. Beri hamba uang. Tetap nonton
Jangan lupa subscribe di channel lain. Edisi Black. Lu suka Get Black. Langsung Black. Langsung Black. Langsung Black. Langsung Black. Langsung Black. Langsung Black. Black. Edisi Black. Lu suka Get Black. Oh, air. Air tainya.